Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ali ashabi wa ma walah amma ba'd. Hadirin pemirsa Great Spirit Ramadan yang dirahmati Allah. Pertama-tama kami ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan ini. Kedua kalinya tentu ini menjadi kebahagiaan bagi kita bersama untuk bersua kembali dalam acara Great Ramadan Spirit ini, di mana kita akan mencoba mengkaji bersama ayat-ayat Allah dan memahami ajaran agama. Hadirin yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran dikatakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din. Tidaklah mereka itu diperintahkan kecuali untuk menyembah kepada Allah, mengikhlaskan agama, mengikhlaskan penghambaan itu semata-mata hanya kepada Allah. Pada bulan Ramadan ini, kita diberikan satu kesempatan, satu wahana, di mana pagi kita bangun, dimulai dengan sahur bersama, kita lanjutkan dengan kemudian sholat subuh bersama. Di malam hari, kita hiasi malam dengan sholat tarawih dan tadarus. Hari-hari kita di bulan Ramadan ini penuh dengan suasana ibadah. Maka kesempatan ini adalah berkah. Ramadan adalah berkah. Maka kadang-kadang Ramadan disebut sebagai Ramadan Mubarak. Karena pada Ramadan inilah kita merasakan berkah-berkah kenikmatan dalam beribadah. Ibadah kita sebagai manusia bisa berubah ibadah mahdhah atau ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah adalah sholat, puasa, zakat, haji. Ibadah ghairu mahdhah bisa berupa infak, bisa berupa menolong sesama, bisa berupa memberikan jaburan kah, ataukan makanan-makanan di saat orang melaksanakan tadarus. Ini semua adalah ibadah. Dan ibadah itu tidak ada hentinya. Yang dalam Al-Quran dikatakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang keyakinan. Apa keyakinan itu? Al-maut, kematian. Para pemirsa Great Spirit Ramadan yang dirahmati Allah. Tentu kita tidak berharap segera diberi kematian, kecuali waktu ridha dari Allah. Kita hanya berharap bahwa hari-hari kita diberikan ingat, diberikan zikir, diberikan kesempatan untuk kembali memperbaiki diri kita. Kita berdoa jangan jadikan kita orang-orang yang jauh dari nur agama. Karena kalau kita jauh dari nur agama, maka akan mendapatkan gelar dalam Al-Quran, orang yang akan dicap, ditutup hati, pendengaran, dan penglihatannya. Maka dengan Ramadan ini, kembali kita dibuka kembali nurani kita. Dengan Ramadan ini, kita diberikan training ulang, agar ibadah kita terasa sebagai satu ibadah yang betul-betul penghayatan, penghambaan, tidak sekedar menjalankan kewajiban semata, tapi menikmati ibadah itu sebagai satu kebutuhan, satu keindahan, dan satu nikmat yang mungkin kita tidak akan ingin kehilangan itu. Sehingga di dalam riwayat dikatakan, andaikan orang tahu mengenai Ramadan itu, tentu ia tidak ingin atau ia ingin hari-harinya selalu berupa bulan Ramadan tersebut. Para pemirsa Great Spirit yang dirahmati Allah, beribadah pada hakikatnya adalah penghambaan. Namun di dalam kesempatan lain, ibadah juga akan kembali pada diri kita maupun pada lingkungan kita. Di dalam sholat, orang melaksanakan sholat bisa tanha anil fahsya'i wal munkar, bahwa sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Puasa punya hikmah juga, membuat kita jadi sehat, membuat kita jadi ingat, membuat hati kita lebih halus, membuat kita punya solidaritas sosial. Semua ibadah itu pada dasarnya kembali kepada diri manusia. Selama kita hidup, selama kita punya hayat, selama hayat dikandung badan, maka ibadah itu adalah hubungan yang ketimbal balik. Kita ingat Allah, maka Allah ingat pada kita. Sehingga dalam hadis qudsi dikatakan, aku menurut prasangka hambaku kepadaku. Jika ia ingat kepadaku, maka aku akan ingat kepada hambaku. Ini adalah pesan bahwa dalam ibadah terjadi hubungan timbal balik kita dengan Allah dan dengan lingkungan kita. Kita ingat Allah, Allah akan ingat kepada kita. Kita mendekat pada Allah satu langkah,
Allah mendekat pada kita dua langkah. Jika kita mendekat dengan Allah dengan berjalan, Allah akan mendekat kita dengan berlari. Bisa kita bayangkan hadirin yang dirahmati Allah, betapa ruginya orang yang tidak mau beribadah, betapa ruginya orang yang meninggalkan kewajiban agama itu, karena pada dasarnya dia meninggalkan dari Tuhannya dan meninggalkan hikmah-hikmah yang sekian besar diberikan kepada manusia dalam ibadah tersebut. Dan dalam bulan Ramadan, jika dilaksanakan dengan sungguh-sungguh iman dan waktu saban, ghufirallahu man taqaddama min dzambih, semua dosa kita diampuni. Jika kita laksanakan puasa dengan penuh pengharapan, dosa-dosa kita diampuni. Dan khusus Ramadan ini, pahala itu tidak ada hitungannya. Hadirin yang dirahmati Allah, maka mari kita jadikan bersama bulan Ramadan ini adalah momentum bagi kita untuk menguatkan kembali, mengembirakan kembali kita beribadah. Ibadah kita masih akan panjang sepanjang umur kita. Kewajiban kita akan selalu bersama kita sepanjang kita punya hayat. Namun ketika kita menjalankan itu dengan gembira, dengan senang, dengan ridha, dengan ikhlas dalam beragama, insya Allah ibadah itu bukan lagi beban, tapi menjadi hiasan bagi kita, menjadi keindahan bagi kita. Dan mari kita berharap kita diberikan kesadaran, iman, Islam, dan selalu dalam perlindungan Allah di jalan yang lurus, sehingga kita bisa menjalankan puasa ini dengan baik. Dan puasa ini juga akan mendorong kita menjalankan amal ibadah yang lain, yang kembalinya semua pada diri kita, pahalanya pada diri kita, dan kebaikannya pada diri kita. Demikian hadirin yang dirahmati Allah. Terima kasih. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.